Udah nyampe Kakak Sarah. Halo. Capek. Udah capek dia. Aduh, subuh-subuh nyampe ini anak-anak nih. Udah semua udah pada pulang, teman-temanmu? Belum, baru aku yang pulang. Loh, baru Kakak doang yang dijemput Bapak? Ada yang dijemput. Ya udah, buka bajunya nak, sepatunya, ganti sepatunya. Udah nyampe dia dari Yogyakarta. Gimana, senang jalan-jalannya? Enggak pala. Capek. Enggak jadi ke Candi Prambanan. Kenapa? Hujan. Kepalamu pusing. Tadi aku udah minum obat. Ya udah, gantilah bajumu nak, baru tidur istirahat biar lelahnya berkurang. Tadi waktu berangkat dari sana enggak pusing? Enggak. Terus jam berapa pusingnya? Buka maskermu itu, enggak pusing kok. Buka masker, buka jaket coba. Buang di maskermu itu. Karena kamu pakai masker terus kali, kurang udara. Maskermu itu buang keluar sana. Buang keluar nak maskernya. Buka baju. Buang minum udara lu. Pusing gak Kak Sarah tuh? Pusing banget kepalamu. Ya udah, cepatlah ganti baju, buang masker dulu, baru istirahat. Selamat siang teman-teman. Ini saya baru selesai nyuci, cucian banyak. Kakak Sarah udah pulang dari Yogyakarta. Kita unboxing apa aja sih dibawa anak sekolah ya. Dia baru kelas 2 SMP. Jadi kita lihat apa sih yang Kakak Sarah bawa dari Yogyakarta. Tadi pagi dia nyampe rumah jam 4 pagi ya Kakak Sarah ya? Iya, 4 pagi. Jam 4 kurang, Mak. Iya, jam 4 pagi lah. Tempat kurang pagi lah, itu sama aja jam 4 kurang berapa menit doang. Kakak Sarah udah nyampe di Gunung Sindur. Kita lihat apa sih yang Kakak Sarah bawa. Ayo unboxing dah, apa aja yang dibawa. Teman-teman. Aku mau unboxing apa saja yang aku beli di Jogja. Ini aku beli tas Jogja. Wah, cantik itu tasnya. Tas ini harganya Rp26.500. Jadi waktu itu 20 jadi berapa ya? 26 berarti 52.000. Si Bapak mau makan. Teman-teman, kalau ini beli dua harganya Rp26.500. Kalau kita beli tadinya 3 sampai 5 harganya Rp24.500 digabung. Oh, jadi di toko grosir ya? Iya. Coba deketin ke kamera itunya. Dalam tasnya gimana sih? Bagus juga. Bagus, ini bagus. Ada kancingnya ya? Tuh. Oh, ada kancingnya di dalam. Ini bagian dalamnya ini, Mak. Dalamnya ini bagus sih. Iya. Tapi kalau dalamnya kena benda tajam, bakal robek. Iyalah. Pasti. Sekarang kita lanjutkan. Ini namanya dua. Ini namanya tas Elsa. Iya. Ini aku beli kunci-kunci Jogja. Gantungan kunci. Ini Tugu Jogja. Ini adalah Tugu Jogja yang mirip Monas, teman-teman. Lihat dong. Oh, bagus.
Itu tugu apa itu? Ini namanya tugu Jogja. Tugu of Jogja. Yang satu. Yang satu lagi? Kalau yang ini Prambanan. Oh. Oh iya, tugu Prambanan. Cuman sayangnya enggak ada apa namanya? Gantungan kunci seperti Candi Borobudur. Oh. Karena tadinya Kak, aku mau beli buat satu orang. Itu buat siapa ya? Kalau nggak buatku, buat Esther. Lain kali. Gimana seru nggak jalan-jalannya ke Yogyakarta? Lumayan seru, cuman agak menyedihkan lah. Hujan mulu. Kan sedihnya kami nggak bisa pergi jadi pergi ke Candi. Ke Candi Prambanan, ke Candi itu Borobudur. Nah, karena disebabkan karena hujan, hujan juga deras banget. Kalau kami memaksa pergi, kami nggak akan pergi ke hotel, mana ke Bogor. Kalau kami ke sini, keadaannya akan semakin parah. Sakit mulu. Sedangkan obat-obatan udah mau habis. Oh, teman-temanmu banyak yang sakit ya? Teman-temanku banyak yang sakit. Nggak apa-apa, Kakak Sarah, nanti lain kali bisa pergi lagi. Udah nggak kuat. Badan juga udah nggak kuat. Iya, terlalu lelah teman-teman. Ya. Itu aja lele-lenya. Ada lagi. Potong tersayang. Ini. Nah, ini lele selanjutnya aku beli makanan teman-teman. Tadinya mau beli bakpia, cuma menurutku apa ya bakpianya enak, bang. Itu mungkin kurang tertarik aku beli bakpia ya, teman-teman. Jadi aku belilah kesukaan mamaku sama opungku aja. Apa itu? Namanya sale pisang. Oh, sale pisang beli dua. Beli saat kita jalan-jalan dari gereja, Mak. Iya. Sale pisang aku beli. Tadinya mau aku beli bakpia, ya. Cuman karena kurang tertariknya aku lihat kalian makan bakpia. Ya. Melihat kalian suka makan ini, aku belikan lah ini. Favorit keluarga juga. Iya. Jadi satu buat aku, satu buat mamaku. Iya. Waduh, terima kasih Kakak Sarah. Maaf sudah beli. Ya Mama, nggak bisa beli guys. Nggak apa-apa. Itu udah lumayan itu oleh-olehnya. Berarti oleh-olehnya ada berapa biji? Satu, dua, tiga. Iya, ada tiga macam ya. Masih ya. Ada lagi? Aku kan suka. Udah nggak ada. Udah nggak ada? Inilah oleh-olehnya anak gadis tuh. Ha. Ada gantungan kunci. Ini nih. Tuh. Ada ini nih, sele pisang dan tas. Oke, cerita sedikit dong. Cerita sedikit, Kak. Dari Jogja, Sarah seneng banget. Yang Sarah senengin itu Lavator. Kami pergi ke Lavator naik mobil yang koyok apa gitu. Terus bagus, ada ini atapnya, lumayan. Jadi melindungi hujan dari hujan, kan? Nah, kami bersenang-senang di situ. Cuman sayangnya gini, ada namanya, jadi di Lavator itu emang seru, cuman sayangnya nggak bisa, apa namanya, kayak ada rumah yang barang-barangnya masih ada pas gunung berapi meletus di Jogja. Gunung berapi paling besar lah di Jogja. Nah, itu kami tidak bisa memvideokan karena semua barang-barang orang yang sudah jadi mayat lah pokoknya. Oh, ada barang antik ya? Barang antik lah itu bilang. Cuman nggak boleh videokan karena itu kan ada orang punya, punya bahaya. Ada kamar yang ada uang, mainan, makanan, tapi pintu itu nggak bisa dibuka, nggak ada yang ngasih kunci. Jadi mungkin adalah roh-roh itu begitu, jadi privasi nggak boleh difoto atau video. Nah itu salah satu yang tidak bisa. Terus ada namanya bebatuan alien yang mirip dengan manusia, tangan, muka. Itu juga salah satu yang gak bisa di video itu. Gede-gede semuanya. Nah, itu sangat tidak bisa di video juga. Karena di situ seperti kayak ada juga. Nah, yang paling terakhir itu kayak apa namanya, wisata yang mobil yang ada banyak bebatuan kayak hampir jatuh. Itu kami sungguh seneng banget.
yang membawa mobilnya juga membuat kita happy juga. Itu semua seneng banget. Kami membagi, kami ada ini. Inilah hasil batik saya. Batik awan ya? Inilah batik awan. Wah, ini tunjukkan di kamera. Ini. Oh, bagus. Ya teman-teman, kayak kurang bagus. Ada binti-bintinya. Mana lihat? Berkreasi lah katanya. Iya, ini batikan kakak Sarah. Batikan awan. Iya. Katanya cara membuat batik ini adalah batik alami yang dibuat dari tangan. Oh. Ini batik ini dari lilin. Nah, ini harus belakangnya itu ada warnanya juga. Nah, ini memang lumayan susah teman-teman batik ini. Jadi lumayanlah perlunya bagus. Baguslah Indonesia ini banyak keindahan alam. Keindahan yang iya semua indah begitu. Nyata yeah. Bagus juga Indonesia ini kok bilang enggak sia-sia Sarah pergi ke sana. Iya. Yeah. Sungguh senang banget sebenarnya Sarah. Cuman ada sedihnya enggak bisa pecah di tatanan Borobudur. Karena fisik kami sudah enggak kuat. Kalau dipaksa juga kami enggak bisa ke hotel itu doang. Kalau kami masih bisa ke hotel bisa istirahat. Ini kami pulang ke Bogor. Iya, waktunya nggak cukup ya. Terus keadaan hujan nggak bisa melanjutkan perjalanan. Nggak bisa. Oh, hotel tinggal terakhir malam kemarin ya. Iya. Jadi sudah harus pulang. Ya nggak ya, apa-apa. Nanti kalau ada rezeki berkat, ya, nanti pergi. Pergilah ke sana kalau udah pada besar ya. Kami, aku nggak akan pergi ke Jakarta saja. Semua Indonesia akan teringi. Amin. Karena aku bilang Indonesia lebih bagus daripada wisatanya. Sebenarnya aku rasanya memang nangis karena senang. Cuman gitulah. Gak bisa ketahui sebenarnya. Sedih di situ. Senang banget Sarah. Cuman sayangnya Sarah gak bisa pilih hotelnya karena badan sudah pusing pas pulang dari wisata Jogja ke hotel itu puyeng banget pas main lapak tuh hujan-hujanan itu kami wah masuk angin. Di lapak tuh itu tempat apa sih kak? Lapatur itu kayak tempat di mana orang-orang bersejarah. Nah orang-orang yang membangun tambanan, tugu semua, barang-barang antiknya. Nah Malioboro juga pas banget di situ apa namanya kayang. Apa? Kayang, tahu kan kayang? Oh. Ya kayang gambar. Gambar kayak orang ini kalau bikinnya itu kan. Nah itu juga bagus. Seneng sejarah-sejarah. Itu namanya kerajaan Malioboro zaman dulu. Orang-orang jika makan ada tamu itu namanya kerajaan Jogja. Ya di zaman dulu dipakai oleh sang raja. Jadi sekarang batik itu sudah dipakai semua orang. Dulu ceritanya batik itu dipakainya oleh kerajaan aja. Iya, yang memiliki tahta. Gitu. Oh. Pangeran, ratu, raja. Iya, gitu. Berarti di daerah Yogyakarta sana kebaya apa batik itu adalah enggak semua orang-orang masyarakat zaman sekarang ini memakai baju batik ya. Iya. Makanya salah satu di Indonesia kak, di hari buruh bekerja, di hari Jumat itu pakai baju batik. Kalau orang kerja di zaman mama dulu itu setiap hari Jumat itu pakai baju batik. Kenapa? Karena di situ itu mengenang namanya ada namanya hari batik. Iya, ada. Semua pakai batik. Iya. Iya setiap di zamannya mama itu kalau kerja dulu setiap hari Jumat pakai baju batik. Jadi supaya dunia tahu kalau batik Indonesia itu ada ceritanya, ada legendarisnya, ada cerita gitu. Oh. Berarti kakak Sarah senang lah ya? Senang.
Tapi sedihnya nggak bisa ke Candi Prambanan, Candi Borobudur, dikarenakan hujan, fisiknya juga sudah pada kurang sehat. Iya. Udah waktunya keluar dari hotel. Cuman lucu lah sebenarnya aku bilang ya, teman-temanku sakit di hari sebelum mau berangkat ke Jogja, ya bela-belakan untuk 4 atau 3 orang bela-belain ke Jogja, sakit dia. Parah banget pas sudah di bis. Cuman aku bilang hebatnya orang ini. Iya. Hebat. Tapi karena mereka semangat, akhirnya teman-temanmu jadi sembuh juga ya. Semangat. Iya, semangat. Pulang, tapi masih sakit, tapi semangatnya kuat. Iya, karena ingin mengetahui, ingin mengetahui tentang iya pariwisata yang ada di Yogyakarta ya. Iya. Iya. Ini grosir batik Jawa. Kami disitulah membatik teman-teman. Sayangnya saya nggak membuat videonya banyak lama karena singkat sekali kami membatik itu. Jadi ini batik Jawon ini terkenal ya di sana ya? Iya, inilah batik yang saya Pak ini buat di batik Jawon. Iya. Inilah batik Jawon ini yang aku beli tas-tasan. Terima kasih buat guru, teman-teman semua sudah membuat Sarah senang di Jogja. Pokoknya happy lah sebenarnya kami semua happy. Cuman kami sempat semua sedih banget sih, semua sempat sedih. Gak bisa ke Candi, Borobudur, pokoknya itu kami sedih. Sampai nangis teman-teman aku. Karena sampai sedihnya gak bisa ke sana. Tapi kami tetaplah bersenang karena kami sudah pergi ke Jogja, kami sudah mengetahui apa yang di Jogja, yang menurut kami biasa aja kok, aku bilang di luar negeri lebih bagus kata orang, tapi ternyata kami sudah mengetahui Jogja Indonesia penuh dengan alam keindahan. Amin. Nah, aku bilang disitulah rasanya menghirup udara yang tenang, suasananya sunyi tapi segar. Banyak dan segar rasanya. Berarti masih pedesaannya masih mengental ya di sana ya? Banyak situ sawah. Berarti pedesaannya masih alami banget ya? Iya, menurutku alamnya bagus lah. Jadi kalau sawahnya juga bagus juga. Hujan, panasnya nggak pala panas. Jadi baguslah alamnya. Ya kalau di situ masih alamnya masih mengalir, masih banyak pohon-pohon masih ada. Iya, cuman masih banyak sebenarnya di Jogja wisatanya. Bukan candi saja, bukan lava saja. Masih banyak banget Jogja. Cuman itulah kami fisiknya gak kuat, kami masih anak-anak kan, masih kayak anak remaja. Jadi gitulah kebiasaan, karena kami gak terbiasa di mobil, karena rata-rata anak-anak sih motornya gitu. Jadi happy lah, makasih banyak buat guru, teman-teman semua sudah membantu Sarah happy. Ya banyak keluaran di ke Jogja, tapi pandai-pandai lah kita main wala. Karena itu mahal, serba mahal. Mahal tapi bagus teman-teman. Dress itu, yang batik itu bagus banget. Cuman sedihnya Sarah gak sanggup beli buat mama. Temanku bilang, wah dia bela-belain buat mamanya, bapaknya. Walaupun uang mereka sedikit dibela-belain buat mamanya. Tapi kalau bilang, bagus ngebaju batik ini, cuman gitulah mahal ya. Cuman mengucapkan terima kasih sudah mau berpariwisata di Jogja yang memiliki alam yang indah saja besar. Oke kakak Sarah, berarti seneng ya. Pada rasa pergi. Nanti Esther juga kalau ada jalan-jalan dari sekolah berangkat ke sana. Aku nggak mau ke Jogja, mau ke Bali. Waduh, Bali jauh. Bali jauh, fisik kamu gak akan kuat. Kuat kalau memang menjaga stamina, makan vitamin. Oke teman-teman, itulah cerita kakak Sarah waktu dia beberapa hari di Yogyakarta. Dia bercerita wisata alam Indonesia sangat indah. Terima kasih semuanya, teman-teman. Sampai ketemu di next video. Bye. Bye.
inilah aku mau coba hasil batik kakak. Ini cantik ya. Iya, kan suka yang ini. Dia membatik di batik Jawon tuh, ha? Pilihan terbaik belanja batik. Oke, itulah belanjanya anak gadis ini. Ini adalah pengalaman saya untuk memberitahu kalian semua ya. Yang okay. ingin pergi ke Jogja, boleh ditonton video Sarah nanti di Pak Sarah Astra Official. Oke. Tapi saya nggak bikin video di Candi ya, mohon maaf teman-teman ya. Maaf banget. Emang beginilah fisik kami, udah nggak kuat. Udah main air, kena hujan lagi. Waduh, pingsan udah di mobil tepat.